Halo sahabat rescue, berjumpa kembali di channel Dunia Rescue dengan saya Agus Pratnyana dibantu rekan saya IB Ari Wirawan. Pada video berikut kami akan mendemonstrasikan uji kompetensi pembuatan simpul untuk kegiatan pertolongan di ketinggian. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, saya Agus Pratnyana, asesor yang akan menilai Anda di stasiun pembuatan simpul. Berikut checklist 12 simpul yang harus Anda kerjakan dalam waktu maksimal 12 menit. Waktu dimulai setelah saya bacakan nama simpul yang pertama. Setelah dibuat, tunjukkan kepada saya baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Jika benar, saya akan lanjutkan membacakan nama simpul berikutnya. Simpul sebelumnya silahkan dibuka dan buat simpul yang saya bacakan. Jika salah, saya akan mengatakan salah. Anda silakan mencoba membuat ulang atau mengatakan pas. Dan simpul dapat diselesaikan di akhir waktu yang tersisa. Nama simpul akan saya bacakan kembali. Anda juga dapat mengucapkan pas untuk simpul yang belum sanggup Anda kerjakan setelah saya bacakan namanya. Berikut alat bantu yang Anda gunakan. Yang pertama, tali kermantel 11 mili untuk pembuatan 9 simpul. Yang kedua, anchor point untuk pembuatan simpul claw hitch, single bow line, dan S-Volutro. Yang ketiga, short rope kermantel yang sudah terpasang untuk media pembuatan simpul prusik. Yang keempat, cut atau prusik untuk pembuatan simpul double fisherman. Jadi setelah dibuka, setelah dibuat, dibuka kembali. Yang kemudian, cut atau prusik loop untuk pembuatan simpul prusik yang nanti Anda buat di tali short rope. Dan terakhir, tali webbing untuk pembuatan simpul pita. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, kita mulai. Anda siap? Siap. Yang pertama, overhand knot. Oke, dibuka. Glove hitch. Kunci. Oke, dibuka. Single ball light. Oke, dibuka. Butterfly knot. Oke, dibuka. Edge basic knot. Oke, salah, dibuka. S basic knot. Oke, dibuka. S on bite knot. Oke, dibuka. S follow through pada tiang.
Oke, dibuka. Edge inline knot. Oke, dibuka. S double bite knot. Oke, dibuka. Double fisherman pakai tali prusik. Oke, dibuka. Dibuka. Prusik knot. Oke, dibuka. Simpul pita, tape knot. Oke, dibuka. Selesai. Baik, demikian video proses uji kompetensi untuk pembuatan simpul untuk kebutuhan pertolongan di ketinggian. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik lonceng like dan subscribe. Salam Dunia Rescue.